Halo teman-teman semuanya, welcome back Cema Channel di Pandu 3 3 4. Hari ini kita akan menaiki kereta api ekonomi new generation yang baru dari kereta api Majapahit. Gimana keseruannya? Ikuti perjalanan kita kali ini cuy. Perjalanan kita mulai dari stasiun Blitar. Karena stasiun Malang terlalu jauh dari rumah saya, jadi akhirnya kita naik dari stasiun Blitar. Ini kereta Majapahit masuk jalur 3. Masuk jalur 3 stasiun Blitar. Dan ada lagu kedatangannya. Coba kita dengerin aja ya. Di sini aku agak takut ya, soalnya deket banget sama kereta. Di sampingku ada kereta, bener-bener kereta. Jadi bahaya juga kalau makin dideketin. Tiga. Nah, di sini kita langsung naik keretanya. Ramai banget ya. Ini juga yang video ini jelek banget lagi. Kita duduk di paling depan, seat paling depan. Di kereta ini juga ada fasilitas charger ya guys, jadi kalian nggak perlu khawatir, di sini ada charger lagi di bawah kursi. Di atas ini juga ada papan informasi ya, jadi informatif banget ini, keren keren keren. Ini tampilan dari toiletnya, ya bentukannya sama aja ya, sama toilet cowok, toilet cewek, ya kan sama aja. Di stasiun Tulungagung kita ketemu sama kereta api Malabar pagi dengan tujuan stasiun akhir Malang. Ini kereta yang lumayan juga gitu loh, bagus ya. Karena di kereta ini kita nggak dapat fasilitas makanan, jadi kita beli makanan aja sendiri lah ya. Di sini kita ada kopi, terus ada apa ini? Nasi goreng kah? Nasgor coy. Terus ada telurnya, ada ayam, ada apa? Sayuran-sayuran, ada nasi gorengnya sendiri, terus sama kerupuk. Lumayan lah ya buat perjalanan kita. Ini sekarang kita sampai di stasiun Solo Jebres. Nah ini eksterior depan kereta api kita. Kayaknya kita nunggu sesuatu di stasiun Solo Jebres ini. Kereta api apa ya? Thank you.
bangun-bangun nyampe stasiun Tegal, dan ini juga mau diberangkatkan lagi. Passengers, in a moment, we'll arrive at Cirebon Grojogan Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Grojogan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pengalaman kita kali ini, dan ya keretanya nyaman, tapi menurutku kursinya agak sempit ya, dan di paling depan, di kursi paling depan itu sempitnya luar biasa hebat. Jadi kalau rekomendasiku ya, kalau kalian naik kereta Majapahit ini, kalian pilih kursi tengah atau ya tengah ke pinggir-pinggir lah, jangan paling depan atau paling belakang. Menurutku paling depan ya, soalnya depan kan langsung natap tembok, jadi nggak enak juga gitu, apalagi mau keluar-keluar gitu, apalagi ada orang di samping itu kelihatan awkward banget gitu. Jadi ya udahlah. Stasiun Pasar Senen. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda,
tetaplah berada di tempat yang dulu sampai kereta berhenti.